DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumedang rutin melakukan kegiatan berbagi setiap hari Jumat. Bahkan terlihat jajaran para pengurus dari PKB sambil berjalan sekaligus berbagi memberikan rezekinya. Ketua DPC PKB Kabupaten Sumedang, Didi Suhrowadi, mengatakan kegiatan Jumat berbagi ini bisa terlaksana berkat kerjasama dengan anggota dewan dari partainya. Pihaknya menyisihkan sebagian hartanya guna berbagi dengan masyarakat untuk memberikan makan siang sebagai wujud kepedulian. Terkait dengan program Jumat berbagi yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kabupaten Sumedang, insya Allah barangkali kami punya program yang setiap hari Jumat kita baik dari DPC atau juga dari anggota Dewan PKB dan juga kader-kader PKB, insya Allah menyisihkan sebagian hartanya berbagi dengan masyarakat yang barangkali kurang mampu, memberikan semacam makan siang untuk mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, meskipun sangat kecil nilainya, tetapi ini adalah bagian daripada peduli kita keluarga besar PKB itu sebenarnya terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.